makhluk-makhluk yang dibuat belum pada manusia. Memang banyak. Kalau kita duduk tengok, kalau kita nampak, tak nampak, Tuhan buat belum pada Nabi Adam lagi. Nabi Adam lah, manusia lah Tuhan buat hak akhir sekali. Kita kena ingat lah, katanya manusia lah hak akhir sekali Tuhan buat. Belum pada tu ada sumur. Nyamuk, lalat, lipai, baring, lemu, kubah, dinosaur, ada habis dah. Tapi hak tak ada atas muka dunia, iaitunya manusia. Itulah yang Allah Ta'ala raya kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan buat di atas muka bumi ni sebagai pemimpin ataupun manusia, jenis manusia yang akan kerong dunia. Akan milik, akan mari maju dunia. Sebab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaq Wa anta khairul fatih ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Saudara, saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tengah bulan 1 tahun 1400 tahun 2023 bersamaan dengan 23 bulan Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Ada lagi lebih kurang 70 hari lebih kurang untuk kita nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak sebagai persediaan untuk kita menyambut bulan mulia, bulan baik, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alangkah baiknya kita mari pakat pasal niat molek. Dan nak sapa tak sapa umur kita ke bulan Ramadan waktu Allah Taala lebih tahu dan Allah sudah pun takdir belaka dah. Cuma kita minta dengan Allah dengan sebanyak mungkin, dengan seikhlas-ikhlas hati. Mudah-mudahan umur kita masuk di dalam bulan Ramadan walaupun sehari, walaupun sekejap kita masuk, dikatakan penuh dengan keberkatan yang orang yang faham agama pakat nak berlaku kepada bulan Ramadan. Yang kedua, sebagai peringatan kepada kita, ha Ramadan juga, tapi belum pada nak sapa bulan Ramadan, ya adanya bulan Rajab tak? Bulan Rajab, bulan Syaban. Maka kita pun buat persediaan untuk kita nak menuju kepada bulan Ramadan. Dengan kita latih diri kita, dan ngaposo, senar, khomih, semaya tahajud sokmo, baca Qur'an sokmo, walaupun tak banyak pun tak apa. Untuk kita buat persediaan, bila siapa bulan Ramadan tak ada nampak penat, tak ada nampak letih sangat. Dia tak serupa dengan orang yang tak biasa lasak langsung. Bila masuk bulan Ramadan, dia berasa berat dahulu. Masa tak urut. Berasa lesu, penat, lelah. Ha, tentu lah. Kadang-kadang tak urut nak perap diri kita. Bismillah. Tak ada nak perap diri. Tapi bagi orang yang sentiasa duduk di dalam amal sokmo, sebab saya rakyat saat ni lah, tak banyak pun tak apa, tapi berterusan. Sebab Nabi SAW ceritanya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqadda. Sekasih-kasih amalan di sisi Allah, iaitunya seseorang itu buat sokmo-sokmo berterusan walaupun sedikit.
Jadi kita harap mudah-mudahan amalan kita yang kita buat ni, Allah jadikan amalan yang barakah, amalan yang baik. Lepas tu hak salah, hak silap sikit sebanyak tu, kita minta supaya Allah ampun dan maaf kepada kita. Lepas tu kita harap. Nak lebih pada tu, wallahu alam, saya pun tak pandai nak ayat ni ke. Nak ayat katanya amalan berterusan, lepas tu betul semua hidup kita dengan Allah, dengan Rasul, dengan cara hidup sesama manusia, hak salah, hak silap, hak dosa, maka kita minta dengan Allah supaya Allah ampun dan sesama manusia pun pakat we maaf. Hati kita, zahir kita pun menjadi bersih, menjadi cuci. Jangan ada sifat-sifat yang tak baik. Alhamdulillah. Ini adalah perkara yang saya mukaddimah pada malam ini. Lepas itu diberi kepada saya supaya bicara hubungnya dengan sejarah. Jadi malam ini tak ada nak masuk dalai sangat hubungnya dengan sejarah. Nah, sebagai mukaddimah yang diberi kepada saya untuk kecik hal sejarah, maka kita dapati sejarah adalah mulanya ada dengan adanya manusia, mula sejarah selalu dah. Kalau lah nak kata belum pada manusia ada tu, ada tak sejarah? Sungguh katanya ada. Sebab belum pada manusia ada ni, Allah Ta'ala royak dari dalam Quran ni beberapa perkara. Sebelum daripada manusia ada, adanya apa? Ada jin, ada malaikat, ada syaitan, makhluk-makhluk yang dibuat belum pada manusia. Memang banyak. Kalau kita duduk tengok, kalau kita nampak, tak nampak, Tuhan buat belum pada Nabi Adam lagi. Nabi Adam dah, manusia dah, Tuhan buat hak akhir sekali. Kita kena ingat dah, katanya manusia dah hak akhir sekali Tuhan buat. Belum pada tu ada sumur. Nyamuk, lalat, lipai, baring, lemu, kubah, dinosaur, ada habis dah. Tapi hak tak ada atas muka dunia, iaitu manusia. Itulah yang Allah Ta'ala raya kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan buat di atas muka bumi ni sebagai pemimpin ataupun manusia, jenis manusia yang akan kerong dunia, akan milik, akan mari maju dunia. Sebab dunia pada waktu tu jin dia ada dah. Tapi ya, jin jenis pasang dia tak maju. Dia pasang duduk, pasang dia tak maju dunia. Tak ada lah bina umuh-umuh tinggi, mikega tu mikega ni, jenis jin ni tu hai takwi kepada dia. Sebab umuh-umuh dia pun dia duduk dalam bukit, duduk ke dalam gelong. Ha tu, tu pasang, pasang jin dia tak suka dengan hidup manusia ni. Dia kena bina, bina kena buat umuh, kena ada apa, cara duduk tertentu, ada pakaian. Ha tu jin kita tak tahu katanya pakaian dia tu lagu mana. Wallahu alam. Alam jin ni tu hai royak di dalam Quran, tapi royak tak banyak sangat. Itulah nak royak katanya adanya sejarah, bermulanya ada manusia hak paling penting sekali. Tapi belum pada tu Allah Taala firman, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kalau kita tengok pada ayat ni nampak zahir Tuhan royak gapo namo tanya satu soalan. Hal ata 'alal insan, adakah sampai kepada manusia hinum min ad-dahr, satu cuang wela, satu masa, lam yakun shay'an madhkura, tak ada sekarang habuk pun yang disebut pada masa tu. Ha, ni kalau dia kita dengar lagu ni boleh jadi tak faham. Saya terjemuh bahasa kampung mudah-mudah. Tuhan tanya manusia semua, hei manusia, tekoh tak ada gapo sekarang lagi. Langit tak ada, bintang tak ada, matahari tak ada. Cuba kita gambar eh. Kita pejam mata pak, dunia tak ada, bintang, langit, bulan, semua tiap-tiap kala tak ada sekarang habuk. Waktu tu kosong semua. Kosong semua. Tuhan tanya, masa tu munduk mana? Tak ada lagi disebut langit,
bintang, matahari, bulan, dunia, tak ada sekali habuk lagi. Mung duk mana? Cerak nah. Kita ni tak tahu duk mana, tak tahu. Tak ada lagi kita tu. Sebab apa? Langit dengan kita dalam hok mana tua? Cerak nah, langit lebih tua. Sebab tu hai buat langit, buat bombing, buat laut, buat apa. Belum pada adanya manusia, mari duduk atas muka bombing. Mula manusia adanya, ada ketika Adam di diletak di atas muka bombing ni. Barulah dikira katanya, barulah dikira sejarah. Walaupun belum pada tu, sejarah dah ada. Allah Ta'ala wayak kepada malaikat, suruh ambil bombing. Tujuh jenis mari wak gemage ada. Ada dak sebut di dalam hadis, sebut di dalam Quran, ada tu hayat. Dia jadi sejarah juga, tapi bukan sejarah manusia hok mari buat bina sejarah di atas muka bumi. Tapi kira ahli sejarah yang layak katanya, mula daripada Adam duduk dengan Hawa atas muka bumi itulah. Mula sejarah lalu. Dia duduk lagu mana? Ha duduk pasal laki bini tu. Cuba kita gambar sutai dunia ni. Sutai dunia duduk dua orang pada waktu tu. Oh. Kena kita agak puas bercakap dah. Sutai dunia duduk dua orang. Tapi alhamdulillah Adam dia tahu katanya Tuhan buat dia untuk nak jadi beranak. Lepas tu dia pun terpaksa kena kacuh. Kacuh lagi mana? Ambil adik nikah dengan hok tengah, ambil kakak nikah dengan hok bosu, nikah untuk jadikan anak cucu. Pada waktu tu tak apa lagi, tak ada haram nikah adik beradik. Lepas tu kena buat gitu, kena nikah pasal adik beradik. Tak ada kena ada tanya katanya pas tu email siapa. takut kok kita tanya ya. Itu email tu juga kat nikah tu siapa, surat mana. Tak ada kena ada tanya. Nah, yang nikah dengan pasang setuju mudah-mudah ada rayaan mung kakak nikah dengan adik hak tu dah mula sejarah hak pasang Qabil Habil kita ingat tak? Nah, Qabil ya boleh adik hak pasang huduh, Habil boleh bini hak comel, hak tu yang mula situ. Tu hai pun rayak di dalam Quran sejarah daripada manusia yang beranak lahir boleh jadi anak cucu cicit cocok semua mari ke dunia learning. Dunia tak biasa berhenti daripada timbulnya sejarah. Sama ada sejarah radab dunia, sejarah radab negeri, ataupun sejarah radab kapung-kapung, tambun-tambun ataupun kapung dia, ada sejarah belaka. Lepas tu tiap-tiap orang ni ada sejarah dalam hidup dia. Ulama wayak katanya tiap-tiap orang ni serupa dengan satu buku. Satu buku. Bila buka buku tu, saya misal ni, saya tengok Beya duduk depan, saya sebut Beya. Zakaria bin apa Beya? Bin Abdullah. Ha, Zakaria bin Abdullah. Nah, mula lahirnya mana? Mula lahir situ, maka mulalah sejarah dia. Mula pergi situ, duduk situ, makan tu. Nak gapo. Akhir sekali, iaitunya akhir dengan mati. Katuklah buk. Itu dah sejarah. Buka buk, katuk buk. Tapi boleh jadi, belum pada buka buk saat ni, siapa? Orang tua Beya, tok nenek dia. Tapi bukan sejarah Beya tu, sejarah orang tua dia, tok nenek dia. Tu saya misal dengan Beya, duduk depan ni, kita kiyah sendirilah dengan, kita kiyah sendiri dengan sejarah kita masing-masing. Umur muda, umur tua, tiap-tiap orang ada sejarah belakang. Apatah lagi sejarah yang dikira katanya, dunia boleh ambil sejarah dia pergi gunung. Apatah lagi sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Haa tu. Nah, hak kita duduk budak-budak duduk ngapa dalam sekolah tadi ke Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, gigi siapa suk di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang sejarah nabi-nabi, sejarah rasul-rasul ni adanya tu heraya minhum man qasasna alayka wa minhum lam naqsus alayk. Ada sebahagian rasul kami bagi royak kepada mung he nabi, ada sebahagian lain lagi kami tidak tahu. Supaya Nabi saya misal dah, kalau sejarah yang paling panjang sekali dalam Quran, iaitunya sejarah Nabi Musa alaihissalam. Paling panjang sekali. Ni
tiap-tiap orang pakak tahu belaka. Sejarah Nabi Musa ni sebut banyak. Sebab apa? Ya kiokong dengan Bani Israel pada zaman itu. Tapi sejarah hampir-hampir tak ada. Hampir-hampir tak ada. Nama sebut tapi tak ada, tak ada sejarah. Seperti Nabi Ilyas. Nah, Tuhan sebut nama dia. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Nah, tu kurang tu. Nabi Zulkifli. Ada tak sejarah panjang? Tak ada. Kalau kita tengok dalam buku-buku sejarah Nabi pun, tengok Zulkifli sebut hanya apa? Nama dia, ben dia, lahir tahun berapa lebih kurang. Tu pun lebih kurang. Bukan katanya pek-pek dah. Sebab zaman dulu orang tak ada dah kira lagi tahun yang berlaku gapo gotu gani. Hanilah nak ayat katanya sejarah manusia yang dikira katanya dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai rasul-rasul, nabi-nabi. Lepas tu orang nak ayat kepada kitanya sejarah dia berlaku sokmo. Benar hak lepas wela dia, lepas masa dia supaya pagi takdi, supaya tak sakni ya. Benar berlaku gapo sakni, maka esok lusa tulak tuling dikira katanya sejarah hak berlaku hari ni, hari ni hari Ahad. Nah, jadi sejarah lah dia. Ha tu, berlaku gotu berlaku gani, jadi sejarah. Esok jadi sejarah, lusa jadi sejarah. Suk bila tu? Suk ke hari kiamat. Barulah habis sejarah. Pastu apabila sampai hari kiamat, manusia tak ada kena ngaji dah sejarah. Sebab ia lisuh habis dah. Dunia hancur habis. Hak duk ngaji sejarah ni masa kita duduk atas dunia nak tahu benda hak belakang, hak apa ni benda hak berlaku dah belum pada kita, gapo gotu goni gotu goni, untuk gapo tu? Untuk jadinya ilmu. Yang kedua, untuk jadinya pengajaran yang ada di dalam sejarah. Kalau sekiranya sejarah tu molek, maka kita ambil contoh. Kalau sejarah tu tak molek, maka kita tak boleh ambil contoh. Nak jadi berlaku pula di dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, dalam negeri kita, tak boleh ada. Sebab apa? Orang dulu dia biasa lomlew. Saya capur eh, kecek setengah-setengah dengan bahasa sikit. Orang zaman dulu dia pernah lomlew, rusak, punuh, hacur, rutuh. Maka kita apabila kita ngaji sejarah, kita akan boleh tahu katanya sebab apa boleh orang-orang zaman dulu dia lomlew, dia punuh, dia rusak. Kita jangan buat lah. Sebab Nabi pesan kepada kita, la yuldawul mu'minu marrataini fi juhrin wahid, ataupun la yuldawul mu'minu fi juhrin wahidin marrataini, atau kama qal Nabi ayat katanya, orang Islam, orang mukmin ni janganlah dipagu dua kali di dalam lubang tu lah. Main tu apa tu? Maknanya jangan jadi perawat saat samroy. Benda hak biasa berlaku dah dulu, kita apabila kita tahu pak, jangan we siapa ke berlaku dua kali. Oh, orang tanya lalu bakpa mu tak perik. Dulu berlaku dah benda ni atas mu, lah ni berlaku pula. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, mu bodoh. Dulu mu kena tipu dah, bakpa mu tak mikir, lah ni mu kena tipu ke orang tu lah juga, riang tu lah juga, bodoh mu. Sebab tu orang dia tak ngaji sejarah, dia tidak akan tahu pahit manis yang ada pada zaman dahulu. Tapi apabila orang ngaji sejarah, dia akan retilah katanya, oh biasa dulu biasa berlaku benda jenis pasal ni juga. Tang ok jalan keluar untuk nak selesai masalah orang-orang zaman dulu kira lagu mana. Maka kita pun ambil botrian hak zaman dulu mari guna pada zaman sekarang. Alhamdulillah. Ni nak ayat katanya pentingnya sejarah. Lepas tu sejarah ni dua yang kita selalunya dek sebut-sebut, iaitunya nama tarikh. Tarikh dengan kho dah. Ta'alih ta'royo kho. Tarikh. Tarikh ni maknanya sejarah. So lagi sirah. Sirah ni yang nak pergi kau pasal sejarah orang. Dia tak panggil sejarah yang berlaku besar-besar, tapi dia berlaku atas orang. Saya misal beya pula. Sirah ni sirah beya. Tapi sejarah, sejarah dalam kampung, kampung bangun aku. Ha tu dia panggil sejarah. Sebab sejarah ni dia berlaku kepada orang banyak-banyak orang. Orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, ni dia panggil sejarah.
Tapi siroh maknanya dari bahasa Sia dia panggil jiwa rawat. Ah tu. Hidup seorang manusia. Boleh jadi dia terlibat dengan orang tu dengan orang ni, tapi kita nak kepada dia seorang. Ni dia panggil siroh. Sebab tu kita selalu dah sebut siroh nabawiyah. Siroh nabawiyah nama apa? Mana apa? Sejarah hidup nabi. Kecik ha nabi, hak nabi lah penting sekali. Walaupun nabi dengan bini dia, nabi dengan sahabat, nabi dengan orang Yahudi, nabi dengan orang musyrikin, nabi dengan apa ni, dengan nate, nabi dengan gotu dengan ni, semua tu cocong kepada nabi, dia panggil sirah. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita boleh beza dah di antara tarikh dengan sirah. Gambar katanya ini adalah sejarah yang berlaku pada zaman-zaman dulu, dinamakan sejarah. Tapi hak esok lusa nak berlaku gapo kita tak tahu, tak boleh panggil sejarah. Sebab sejarah ni sing ti phan ma leo, sing ti phan ma leo dia panggil sejarah. Esok lusa dia panggil gapo? Kalau dia bahasa orang putih dia panggil plan, bahasa Sia dia panggil pen. Ha, bahasa Melayu dia panggil gapo? Rangka kerja. Maknanya esok kita nak buat gapo, anak orang ni boleh tahu belaka ni. Diri dia, esok pukul 8 aku nak buat gapo, pukul 10 nak buat gapo, tu pun belum tentu lagi katanya jadi ke tak jadi. Boleh jadi malam ni kita nak kena pergi kot lain, ataupun pagi-pagi esok kita duduk tak dah bela-bela, pukul 8 nak pergi situ, pukul 12 nak pergi makan nasi situ dengan orang tu dengan orang ni, boleh jadi tak sabar. Itulah yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Apa sahaja yang kamu kehendak, kadang-kadang ia tak serupa dengan kehendak Allah. Tapi boleh jadi gapo hak kamu kehendak adalah sama dengan kehendak Allah. Sebab tu kita masa depan, esok lusa 10 tahun, 20 tahun, kita kena sebut katanya insya Allah. Esok boleh kira insya-Allah. Orang-orang Melayu kita insya-Allah ni orang tak percaya kan? No, ya dah. Nah, kadang-kadang insya-Allah. Orang tak ai, acu kecek molek insya-Allah mung terjadi kedak tu. Nampak bunyi dalam tekak. Nah. Nak jadi kau tak sejadi. Tapi dengan sebab juruh orang ni insya-Allah. Nah. Tapi hak lepas mari dah kita kena katanya masya-Allah. Benda yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dah. Tu gitulah. Sebab tu dalam hidup kita ni insya-Allah untuk masa depan, masya-Allah untuk masa hak lepas mari dah. Lepas tu sejarah saya nak royak ni penting. Kita kena ngaji sejarah. Sama ada sejarah, semua ada royak saat ni dah, sejarah dunia kita kena ngaji. Walaupun sejarah orang kafir pun kita kena ngaji. Kita kalau dia kita ngaji hanya sejarah pasal kopih-kopih, sejarah kecil-kecil, sejarah hak tak ada penting mana, kita tak tahu sejarah yang berlaku terhadap orang Islam seluruh seluruh dunia. Walaupun orang tak ada disebut di dalam sejarah penting-penting sangat, tak salah kita pergi belajar untuk kita dapat pengalami pengajari. Apatah lagi sejarah tempat kita. Orang sebut sejarah tani. Sebab tani-tani zaman dulu yang masuk belaka sebut naro, jala, segoro. Orang panggil tani belaka fatani. Dalam bahasa Arab dia sebut fatani. Lepas tu Melayu kita sebut tani. Walaupun kita duduk naro, duduk jala, kita pergi luar negeri, orang lebih kenalnya fatani. Mari mana weh? Fatani. Mari mana? Mari tani. Oh, orang taning, walaupun kita tak ada duduk di cangkuk taning, tapi duduk jala, duduk naro, duduk seboro, duduk mana, dia panggil fatani belaka. Ada sejarah yang tercatat di dalam sejarah, bukan orang tempat kita saja tulis. Bahkan orang-orang luar negeri, orang Arab, orang Cina, orang putih tulis sejarah taning. Ha, ini sebab tu kita apabila kita belajar sejarah taning, orang-orang tua, tok-tok nenek kita pada zaman dulu, gapo katik berlaku, gotu berlaku gani. Lepas tu, saya nak rayak katanya, sejarah hak berlaku yang ditulis, semuanya bukan betul 100%. Gitu, kita kena tak. Bukan betul semua 100%. Dia mula daripada rayak ke rayak, rayak ke rayak. Gitu dah. Ni kita kena tamcai molek. Ngaji sejarah,
Walaupun tertulis dah, orang tu royak lagu tu, orang yang kita tu kata lagu mana, jangan duk pegang 100%. Kita pegang hanya we tahu katanya oh, benar ni berlaku ke tu. Jangan duk tok katanya 50 orang ke. Nah, 3 hari ke go tu ke go ni ke. Benar hak pasal fakta. Apa ni dia panggil apa? Tolek hari tepat gapo. Kadang-kadang benar hak berlaku di kampung kita sendiri dak. Bila kita pergi baca dalam surat hak orang tulis, bukan ni. Kita tahu lalu, aku sendiri duduk di dalam sejarah, duduk di dalam peristiwa berlaku pada hari itu. Rana orang mari tulis tak kena ni. Lepas tu, rung kita dah, kita boleh tahu katanya, goni berlaku hak sungguh. Mari rung anak, cucu, cicit, cocok. Kau lebih tak kena lagi. Rung kita lagi, kita rakyat katanya buku ni, rakyat ni tak kena. Lepas tu, orang zamir anak, cucu, yogi baca dalam surat hak tak kena. Sebab tu orang yang pandai nulis sejarah ni dia kata kan, jangan kita duk pergi pegang sangat di kitab, tapi kita kena tahu katanya siapa tulis kitab tu. Sebab banyaknya orang menipu sejarah. Saya yakin ni benda ni ada. Terutamanya orang menulis hak pasal dia berdeki, dia tak kena kepada file terungkam. Dia kata ikut dia, dia royak. Orang pun pergi baca kitab dia. Dengan sebab dia dengar ataupun dia sengaja nak jadi sejarah tu silap, salah. Maka orang belakang hari ambil hak salah. Ni lah. Kalau dia kita yon semula. Orang-orang zamir dulu tu. Zamir mana? Zamir Bani Israel. Sebab dia nak orang belakang pada dia ni pergi baca hak tak kena. Tu herayak. Di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadi'i, mereka itu menipu dan kelong ataupun gikhana isi yang ada di dalam kitab yang Allah Ta'ala wak turun kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa. Orang-orang yang reti belakang tu duk gikhana isi kitab, duk gikhana kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil. Sebab apa tu? Sebab nak jadi orang belakang hari pergi baca hak tak kena. Bahawa orang ada khainat kitab Allah Ta'ala, oh dosa besar. Kita tak tahu nak oyak lagu mana. Supaya orang nipu Quran, orang pergi tulis Quran, tulis tak kena. Ha tu. Orang ramai tak tahu apa sekarang. Pergi baca kitab, pergi baca Quran, orang ni tulis tak kena. Maka orang ramai apa pakat? Ngapa, orang tak kena tu. Ngapa hak tak kena? Lepas tu berlama duk ngapa dia berasa katanya kena hak tak kena. Heran ni. Nah, supaya dengan orang kecek bohong. Waktu dia kecek bohong, dia percaya katanya hak dia kecek bohong tu kena. Kok mana tu? Gambar dah. Gambar sendiri tu. Dia percaya dia yakin katanya hak dia duk kecek bohong tu, dia lah kena dah tu. Sebab apa? Orang yang rap belakang. Orang pakat terima belakang. Ninglah sezoleh-zoleh manusia di atas muka bumi, iaitu orang hok khianat komun ti tupang gi glewing gi tuwe. Ha tu sebab tu orang duk ayat katanya takwil tu dak. Takwil asal daripada bahasa Arab, tapi orang wak nak jadi masuk dengan bahasa Melayu, jangan duk tuwe we. Tuwe ni pasal tuwe besi bukan? Tuwe apa dia? Besi dah. Ambil besi belok kau tu, belok kau ni. Besi yang sungguh betul misal ni. Besi asal dia betul. Tapi kita duk tuwe dia tu. Duk belok kau tu, belok kau ni. Lepas tu duk pergi royak kau orang. Kau tak tahu katanya asal besi tu yang betul. Kita pun royak. Ya, ya mari asal lagu ni dah ni. Orang ramai pun tengok. Oh, ya. Saya royak malam ni. Minta maaf ni dah. Tak ada kata kepada mana-mana orang. Saya nak oyak katanya kita orang ngaji ni walaupun kita tak ada ilmu tinggi sangat, tapi kita jangan kena bodoh kok orang. Jangan kena bodoh kok orang. Terutamanya orang-orang cerdik, orang ngajar, tok guru, babo, ustaz nak kuicakan, kalah dia tak ada amanah ngajar, dia bodohkan orang ramai. Orang ramai pun kena bodoh. Tubik natijah, mung bodoh belako. Sebab apa? Sebab aku bodoh mung. Mai wah bodoh tu. Pak orang pun dia tak say dah. Kena tipu kok orang.
Saya yakin ini anak orang, kalau dia tahu katanya kita ni kena bodoh, kena tipu kat orang. Satu hari dia kita tahu katanya orang tipu kita, kita berasa lagu mana? Oh, nak marah sungguh. Oh, lama aku duk kena bodoh, kena duk tipu. Lah ni aku celak mata dah. Ha, tu. Sebab tu, ngajilah gapa-gapa sekalipun, kita which redik. Saya nak bayar ni ya. Saya duk berasa wah ni dah, boleh. Wakilah lah kau, klik. Ambil wakilah ni, buat klik. Sebab apa? Jangan siapakah kita kena bodoh ke orang ngajar orang ceramah. Siapakah kita tak pandai nak fikir sendiri. Ikut dia royak. Royak ke apa? Oh no. Orang kita ni dah. Utamanya orang Melayu-Melayu kita ni. Wah, tok guru royak ke apa supaya menghadis Nabi dah. Gitu lah ya dah. Ha? Tok guru royak ke apa dia kena. Nabi dia tahu. Ha, Nabi dia tahu lah. Nabi royak tak ke mana, tapi wah tu guru royak, baba royak, oh, macam sedap. Ha ni sebab itulah insyaAllah dah. Saya yakin katanya orang ngaji hak utuk nak jadi dia cerdik walaupun nampak tuwe dogo-dogo, nampak tak ada ya. Tuwe dia menyadak duk masuk dalam kebong dia, tak ada ngaji tak ada duk tinggi, tapi cara memikir dia tinggi. Saya nak royak gini ya. Nak royak katanya kita setiap orang we jadi tinggi cara mikir kita untuk apa tu menerima kebenaran. Tak payah kita tanya, nampak rasa tak cerak, tak jelas, jangan hidup malu. Kalau zaman dulu orang malu, orang takut kau tok guru nak tanya sepatah tu, eh mikir cakap tak cakap mikir, eh aku tanya hok ni kena ke tak lah, mungkin aku tanya orang kata aku bodoh lah, mungkin orang tepi royak katanya, oh, mung tanya, hok ni bertanya, tanya aku pun boleh. Ni ada juga dah. Sebab tu kita zaman-zaman lah ni, alhamdulillah, bukan kita tak hormat kepada tok guru, kepada baba, kepada ustaz. Tapi kita, we jadi berani untuk kita nak cari kebenaran. Saya pun sendiri pun, berasa serius-serius juga. Serius ni takut saya ni, duk royak kepada orang, benar tak kena. Terutamanya takut masuk di dalam satu hadis yang Nabi katanya fadallu wa adallu. Orang yang jadi pemimpin, jadi tok guru, jadi orang yang ngajar orang, dia sendiri sesat, patu menyesatkan orang. Oh, waktu lah sesat sikit lagi. Itulah tu herayat di dalam suratul Ahzab. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Nanti ayat lagi dah saya baca. Mereka itu bersapa di akhirat sikit lagi, dia kata kan, ربنا إنا أطعنا سادتنا. Sesungguhnya kami masa duduk di dunia dulu, kami taat kepada ketua, kepada pemimpin kami, kepada orang-orang yang ada tamneng. Ha tu. Taat-taat sungguh. Ikut orang royak ke apa, pakai ya belaka, kena belaka. Walaupun pemimpin ulama tu tak kena pun, pakai taat belaka. Fa'adalluna sabila. Maka orang yang jadi pemimpin, jadi ketua saat ni, menyesatkan kami. Allah. Tengok ni, rakyat pakai kecek depan tu. Hey. Royak katanya pemimpin duk menyesatkan dia. Lalu itulah minta dengan Allah, Rabbana atihim dha'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Allah, azablah, seksalah pemimpin ketua, orang yang jadi punam kami masa duduk di dunia, nampak cerdik, nampak bijak, tapi dia menipu puak-puak kita. Ya Allah, kalau begitu azablah puak ni dua kali ganda. Kalau sakit, oh jadi sakit, 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 sakit. Tak pandang nak royak, sakit. Banyak mana. Ba'fai, ba'fai ni maknanya, tawikun. Soal lagi, wal'anhum la'nan kabira. Dan la'naklah puak-puak ni. Jangan duduk dalam rahmat, jangan kesiablah. Kalau atas muka dunia ni dah, orang yang kena buat ke orang, dia kata kan, kohai damdan kadi teng suk-suk. Dah marah. Ha, tak sah punya apai. Perahan cewek. Ha tu dah tu. Tak sah apai sikit abuk. Sebab apa? Teruknya masa dia buat kepada orang.
Atau begitulah kita juga bila kita ngaji, tak ada kira ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji ke apa, jangan sampai ke kita kena tipu. Saya royak lagu ni tidak, bukan maksud saya katanya kita tak ada percaya kepada orang ngajar. Orang ngajar apabila dia beramanah, ingat molek tu, dia kena bertanggungjawab depan Allah Taala. Sikit lagi, dia akan disoal oleh Allah Taala, mengajar kena ke tak, ha tu, mengajar betul ke tak. Sebab ada di zaman Nabi tak? Nabi dia reti ni kitab Taurat. Ada biasa berlaku dalam sejarah. Orang Yahudi dia baca kitab Taurat, dia ambil tangan dia pergi katuk. Dia baca hal atas, dia baca bawah tangan dia. Nabi tengok. Nabi tak pandai baca. Nabi tak pandai menulis. Tapi Nabi reti. Kok orang tu duduk baca. Nabi katanya, Nabi duduk ramai-ramai lah. Sahabat Nabi pun ada. Orang Yahudi beberapa orang pun ada. Nabi katanya, cuba mengakak tangan mu. Mu baca, duduk bawah tangan dia. Jadi, bila dia baca, pak, duduk bawah tangan, orang pakai, oh, lagu ning. Ha, lagu. Nah, orang katanya, kalau lah sekiranya tak akak tangan, dia baca, duduk bawah tangan, Masya Allah. Duduk peheh, duduk reti. Supaya dia duduk baca, lepas tu duduk pergi susuk, hak duduk bawah tangan. Kita orang Islam ni Masya Allah, tak ada kira dah, ngaji sejarah kau ngaji apa, we jadi perungsai cacin. Itulah sejarah yang paling betul sekali dah, hak ulama-ulama mari tulis, iaitunya sejarah Nabi SAW. Ambil daripada yang sahih. Masya Allah. Terutamanya orang yang duduk dikeliling Nabi. Orang yang duduk sekali dengan Nabi. Saya royak dia. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia royak katanya ketika Nabi mati ni, Ubay Nabi tak sampai 10 orang. Ubay di pala Nabi. Tak sampai 10 orang. Lepas tu Allah Alam lah, saya tak tahu. Katanya janggut Nabi tu, ceraknya dia kena ada ubah. Tapi nak ayat katanya, Anas dia perhati, rapat benar, siapa kau, dia royak katanya, lagu tu. Tak sampai 10 orang. Ubah Nabi di padang. Lepas tu, hak lain, sahabat-sahabat lain, dia royak lagi, gotu, Nabi, gotu, gotu, gotu. Sebab tu sejarah paling betul sekali, ulama pakai ittifak lah, setuju katanya, Sirah Ibnu Hisham. Ha tu. Tapi tak ada arah. Sirah ni dia tulis dengan bahasa Arab. Bahasa Melayu Allah Alam, saya tak tahu lagi dah. Tempat kita ni di bahasa tak ada. Sirah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Hisham, saya tak biasa tengok lagi bahasa Melayu. Lepas tu saya wis semangat kepada kita semua pada malam ni dah, walaupun kecek, tak ada dia fokus kepada cok-cong sejarah siapa-siapa, tapi saya nak mintanya, wirajailah kita baca. Saya nak tambah semangat kepada kita. Jangan duduk sehari-hari dengan kita tak baca walaupun sikit. Jangan. Baca Quran, baca hadis, baca buku tu, buku ni, baca gitu. Tak mesti banyak hari-hari. Sekadar katanya kita ada masa, maka kita duduk baca. InsyaAllah, umat mana-mana dah rajin baca, umat tu akan maju. Tapi tempat kita, wallahualam. Saya tak ada duk kaji sore-sore-sore dak katanya rajin dak baca. Tapi apabila kita tengok surat dah, surat dia yang ditulis oleh orang menulis itulah. Masya-Allah, lamanya nak boleh habis jual. Sebab apa? Orang tak beli mana. Ha. Orang menulis ada, tulis. Tak kok kedai jual dengan harga tak ada duk mahal sangat. Orang Melayu kita tak suka baca. Lepas tu baca so pula. Ha, ni nak pergi kot pasal bahasa pula. Bahasa Melayu tempat kita pun, kau tak ada orang yang baca. Nah, rung-rung tua pun mati. Kau boleh baca jawi sikit-sikit pun mati, 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 mati. Kau ada adanya orang-orang muda. Baca Melayu telur. Gitu, raya dah. Ha? Baca Melayu jadi telur. Allah, pas kita nak tok nasib kita mana? Dah kita orang Melayu sendiri. Kita duk kecek ni bahasa bahasa kampung ni. Nah, bahasa kampung. Tapi kalau dia bahasa rasmi, dengar dah saya nak tukar. Bahasa rasmi kita ialah bahasa Melayu yang mesti mengikut tata bahasa.
Ha. Kita mesti tingkatkan hidup kita dengan bahasa Melayu yang tulen, yang bersih, yang menjadi sebagai satu lambang kehidupan orang Melayu yang kita mesti sokong dan majukannya. Bila kecek lagu ni bunyi bahasa supaya golok-golok apa? Bunyi taba-taba apa? Ha, bunyi Malaysia kok kelate-kelate, bunyi lagu tu tak sedap dengar lah. Nah, orang-orang kok nu dia tanya orang nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana tu? Demo ni lama dah kawa tak ada jumpa. Ha tu. Hak tu biasa kecek bahasa kampung mudah-mudah, tapi hak kita duk kecek bahasa taning tempat kita ni bahasa amiah dia panggil. Bahasa apa? Bahasa Melayu tepat teh. Hak kita kecek mudah pehe. Tapi kita jangan lupa ni bahasa tulisan. Bahasa tulisan Melayu akan makin hari makin kurang. Saya nak dibaca. Saya buka semangat. Katanya kena baca bahasa Melayu, so bahasa lain kita tak boleh baca. Dok, siapa pandai bahasa orang putih, bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Arab, bahasa Sia, bahasa apa? Bolehlah kau. Sebab bahasa Allah Ta'ala mengajar kepada manusia belakang. Bukan arti bahasa Sia tu bahasa orang kafe, bukan. Bukan arti bahasa orang putih, bahasa orang kafe. Dok, bahasa yang Allah Ta'ala mengajar. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar kepada manusia benar manusia tak tahu. Yang mengajar dia, dia boleh tahu dengan manusia pandai mikir, pandai top long, pandai long, long thuk, long pit. Ha tu jelah. Long belakon, mula-mula long, long pit dulu, tapi lama-lama long thuk. Betul ke dia? Gotu gani dan sebagainya. Hak pentingnya marilah kita pakat maju dan kita jangan lupa katanya, oh hak belong pada kita tu sejarah yang kita kena belajar. Cuma nak belajar banyak sikit duduk di kita. Saya royak dah. Ni wi maklumat kepada kita sikit-sikit ni. Skoda. Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni waliknya kita. Kita kenal-kenal Ibnu Kathir duduk dengar. Sejarah tak payah itu apa? Tafsir tak? Tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir ni. Pak jilid ya. Pak buah ya. Pak dia tulis daripada surah Fatihah akhir dengan suratul Nas dengan dia hurai bobo hadis gotu gomi gotu banyak pak buah, tapi dia tulis sejarah masya Allah lebih banyak pada tafsir lagi. Nama dia apa? Al-Bidayah wan-Nihayah. Al-Bidayah mana apa? Permulaan cut remton, wan-Nihayah dak cut sutai ataupun cut awasan. Dia tulis sejak daripada tak ada dunia lagi. Dalam kitab dia Bismillahirrahmanirrahim tulis mula sejarah, royak katanya tak ada apa sekarang lagi. Tuhan atur so dia tulis. Masya-Allah. Ilmu tu duduk dalam otak dia, dalam dada dia belakang dia tulis. Nak royak katanya tahu tahun tu berlaku gapo, siapa terlibat, gotu goni berlaku, siapa ke dia belum mati. Maka tahun dia mati ataupun hari, beberapa hari belum pada dia nak mati tu, maka habislah kitab dia tulis. Tubik mari lapai jilid. Lapai putih. Saya tak katanya, kalau kita baca seumur hidup dah, nanak hari ni, dengan kita umur setara ni lah, saya rasa katanya tak habis kita baca. Tak habis kita baca. Ni nak ayah katanya orang zaman dulu ni usaha setara mana tulis. Nak jadi orang belakang hari boleh tahu belakang. Masya Allah. Pak orang zaman dulu pula dah tulis. Tulis tafsir, tulis syarah hadis. Tulis sejarah. Tulis ilmu tu, ilmu ni banyak. Orang zaman lah ni pun ada. Orang zaman-zaman yang sedang kita duduk. Nyawa lah ni. Bukan sikit dah. Dia menulis. Tapi alam Melayu kita, ha, kelik kepada Melayu kita pula. Saya tanya, pakar-pakar jawab dia. Siapa tahu maklumat, boleh jadi saya tak tahu. Saya nak tanya ni, siapa kata hak jadi ahli menulis di tempat kita? Terang-terang royak. Boleh jadi tok guru dah. Boleh jadi orang-orang ahli dia menulis. Tapi ada hak menulis, sikit menulis banyak. Tapi jarang kita tengok orang alim di tempat kita tulis kitab berjilid-jilid. Bukan? Ha, tengok. Kalau ada tolong ayat dah. Saya takut-takutnya
Benar hak saya kecek ni saya tak tahu sungguh, tapi orang dia tiktam dalam Facebook dia katanya, ah ustaz mak tak tahu. Ulama tempat kita duk menulis kitab jilid-jilid tu baik. Demo tak tahu, tapi giroyak ke orang ngajar, giroyak ke orang ngaji katanya ulama kita tak menulis. Hak sungguh nulis banyak kitab tu kitab ni alhamdulillah. Sebab tu saya tak ada kata kepada mana-mana orang. Okay? Hak saya naknya, marilah kita pakat bina semula umat kita ni ngaji hak belum-belum pada ni dan ngaji sejarah. Lepas tu mari kita pakat bina sejarah tempat kita. Jangan hidup ngaji hak zaman dulu saja. Saya nak misal mudah-mudah ni bayar. Jangan hidup bangga dengan masjid Khisik. Bos sebut hatan ni tak ada hal lain. Masjid Khisik. Lepas tu apa lagi? Orang Melayu tani kita berbangga. Cuba rakyat so. Kenapa? Timih. Teluk rakyat Timih. Kenapa? Teluk mana? Kubur tok panjang. Masya-Allah. Hak dulu berlaku. Bukan arti katanya hak dok sebut saat ni itu tak ada masyhur. Tapi di mana sejarah hak zaman sekarang ni, orang zaman lah ni buat. Nak we jadi anak cucu kita sikit lagi boleh berbangga dengan orang hak hidup di zaman loning ni. Akak ibu tangih, oh bukan dok ngaji hak 500 700 tahun dulu saja, tapi hak loning duduk mana? Ha tu dah nak ayat. Marilah kita pakat bina sejarah. Pakat buat sejarah. Supaya orang anak cucu kita sikit lagi boleh ngaji ha kita. Lepas tu jangan kita mati dengan tak ada orang sebut kita. Kurang-kurang dah. Orang boleh sebut. Ni nak orang katanya, dia orang sebut tu cek katanya. Ya lah. Kalau orang baik pun baik, orang jahat pun jahat sungguh. Sebab apa? Orang sebut dia. Baik ni Masya Allah, walaupun mati beratus tahun, orang dia sebut lagi. Ha, saya misal, cuba sebut dah ramai-ramai ni. Hak orang taning, orang Melayu, hak kecek bahasa Melayu, hak menulis, hak apa ni, hak mengarah kita. Siapa dia? Syekh. Zaman-zaman dulu, sebut dia. Orang zaman dulu, zaman belum pada ni. Syekh Daud. Ha, tengok. Orang sebut lah. Pada eh. Ha, sebut, siapa mana sebut lagi? Syekh Ahmad. Ya lah. Orang sebut. Sebab orang dok ngaji lagi kitab-kitab dia alhamdulillah rahimahumullahu taala. Kita hormat kepada guru-guru dan orang-orang yang banyak sejarah yang dia buat kepada orang ramai. Kita senang ngaji. Tapi sejarah bombing, sejarah tanah air. Ha tengok. Ni masuk hak sejarah tanah ini. Ada orang tulis. Sama ada orang Melayu tulis ataupun orang bukan Melayu tulis. Kita pun mari tengok sendiri. Hak orang Melayu tulis dengan hak orang bukan Melayu tulis lagu mana dia tulis. Kena ke tak kena? Wallahualam. Sebab kita tak ada duduk dalam hekan. Nak klik back saat ni? Kita sendiri tak ada duduk dalam hekan. Saya misal mudah-mudah ni. Ni cara saya mengajar budak dah. Saya rakyat lagu ni. Kita duduk dalam masjid ni molek-molek dah. Bunyi dom. Saya tanya ni. Bunyi dom. Setengah orang dia kata bang. Setengah orang ah mau plan cok. Setengah orang katanya dok payah ke top cok. Nah nak orang ni tak ada tahu saya habuk lagi sebab apa? Sebab tak ada kita tengok. Bado orang kita tengok dah, kita tengok pak ah baru tahu katanya hok bunyi dong sat ni. Apa? Tayar. Bukan bang dok. Kita tengok pak oh kereta tayar pecah. Tapi orang duduk sini wicam bela-bela dah. Mati dah. Wicam bela-bela dah. Yalah dah tu. Kena ada juga orang mati. Bagi kita tengok pak bukan ni. Hani sebab tu. Kita tak ada duduk di dalam sejarah zaman-zaman dulu. Kita nak pergi royak katanya. Hak kita baca ni kena betul. Roy pesen. Tak boleh. Kecuali. Orang yang beramanah sungguh. Supaya sahabat. Ya royak ni dah. Masya Allah. Tak silap. Orang ni royak, orang tu royak, orang ni royak. Mari jadi sama belakang. Oh, lagu ni.
satu pun hadis Nabi dah. Ada lagi. Hak ni riwayat ni lagu ni, hak riwayat ni back lain. Ha. Saya nak misal mudah-mudah. Ni masa nak habis dah. Saya nak royak. Hadis Nabi hubungi dengan semaya jumu'uh. Dalam setengah hadis royak katanya, semaya jumu'uh lebih pahala dia daripada semaya sore 25 kali ganda. Tapi buah hadis sah lagi, 27 kali ganda. Ada dua-dua. Lepas kita nak hak mana sah? Hak ni 25. Hak ni 27. Capur pergi pak, tak apalah, ambil kedua. Hak 27 banyak, hak 25 sikit. Tapi sama-sama sahih. Alhamdulillah. Timur kedua-dua. Kita tak ada kajeng di antara hak tu dengan hak ni. Tapi fakta sejarah. Maknanya komun, hak duduk di dalam sejarah-sejarah. Orang wak gapo gotu situ gani. Semua tu duduk di orang menulis. Siapa menulis, maka orang tu lah beramanah. Dia royak betul kau tak betul. Alhamdulillah. Nah, masa sebab ya tak begitu panjang sangat. Saya nak royak katanya satu beberapa perkataan dah yang saya nak baca kepada kita. Ni bukan hadis Nabi. Royak dah perkataan yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tabsirah muka itu juzuk 2 muka 289. Ya katanya idza raaitumur rajula yutilu samt wa yahrabu minan nas faqtaribu minhu fa innahu yulqal hikmah. Bila mung tengok orang tu dah lama dia duduk dia, dia tak kecek banyak sangat. Dia kecek dengan orang ataupun dia bergaul dengan orang, tapi dia pasal orang dia bukan orang mulut tak ada, tapi dia mengajar yang mengajar sungguh nah. Dia kecek banyak, kecek banyak waktu dia mengajar. Tapi apabila dia duduk dia, dia tak banyak mulut. Lepas tu apa? Wayahrabu minan nas. Orang tu dia tak ada nak bergaul banyak sangat dengan orang. Takut-takut kan? Takut silap, takut salah. Takut tak kena perbuatan dia. Umar bin Abdul Aziz pesan katanya, faqtaribu minhu. Maka, mung usahalah pendekat dirimu dengan orang tu. Sebab apa? Fa innahu yulqal hikmah. Sebab orang tu dicapok hikmat banyak di dalam hidup dia. Ha. Pah, hak nak hak kita tak senyo, orang kecek mulut banyak. Buat tak ada belah mana, kecek nak masya-Allah, buih mulut-mulut. Kecek. Amal dak patut tak warok. Tak berjuruh. Ha, hak ni kita tak serah naudzubillah min zalik. Lagi, saya sebut kepada kita semua ni tak? Iaitunya, hak sakut dengan kata-kata hikmat boleh. Dua lagi tak? Nabi katanya, saya pilih-pilih dah. Ha, ni, iaitunya hubungi dengan apa? Silatul Rahim, lebih afdal daripada taat lagi. Panjang sikit ni dah. Dia katanya gana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Mung usahalah ngaji katik daripada keturunan, maknanya daripada tok nenek kamu. Walaupun orang tua zamir-zamir mokpok kita dulu, ia tak ada ilmu banyak ni. Tapi kita usaha ngaji pengalami benda-benda orang tua-tua duk wayak. Supa juga, kita zamir lah ni dah, kena duduk bari duk wayak katik kepada anak cucu kita. Walaupun kita wayak tu tak ada dia baca Quran, tak ada dia baca hadis. Gerain-gerain kepada anak kita, kepada cucu kita. Tapi kita ni kena duk bari katik. Bagi lagu mana? Saya tanya ni. Siapa kata ingat tok nenek dia tiga lapis? Pok dia. Tok chair dia. Lepas tu siapa dia? Atas pada tok chair. Eh? Oh, tak ingat. Ikutlah. Dah. Ha. Tak ingat. Tak ingat. Sebab apa boleh orang Melayu kita dia tak ingat lebih pada orang tua, tok chair, tok dah. Lepas tu tok chair, tok ni. Bapa dia tak ingat. Sebab apa? Sebab orang Melayu kita dia tak bagi mana kepada anak cucu. Teranak kita buat tanya kita lah. Cik,
cik jumpa dengan mik dulu ke mana. Hei! Jokoh lah dulu. Mungkin nak tanya. Apa ni? Tanya hal ke tua. Anak pun jadi malah malah tanya lah. Anak nak tahu katanya cik dia nikah dengan mama dia tu. Mik dia ke ayah dia, cik ke pok ke apa. Pok dia tak royak. Dia malu nak royak. Ha, tapi orang-orang Arab dah, Masya Allah. Ingat nama ni, Masya Allah. Dia ingat. Nama tu, ben tu, ben. Sejarah tu, sejarah ni. Dia boleh royak. Ha, ni kita kena pelik juga sejarah ni. Pelik sejarah. Saya nak ambil model yang nak kecek malam ni, iaitunya di masjid bangun akar hari ni, kita semua kena duk bagi etik kepada anak cucu kita. Ayah kita, tok cik kita, nama gapo, kena royak ketik kepada anak. Royak kepada anak. Anak nama gapo? Anak nama Yusuf. Yusuf bin gapo? Ha, bin ni bin kita. Misal tu, bin Muhammad. Muhammad bin gapo? Royak. Wih anak cucu kita ingat ketik katanya. Asal usul kita ni mari daripada kampung mana, duk mana. Ha ni dah Nabi besar ni. Mengajilah daripada nasab-nasab, iaitunya keturunan mak pok tok nenek, tok ce hasuk sangka sampai ke katanya ingat sekadar mana sekadar tu, tapi kita jangan lupa tu royak kepada anak cucu kita. Ha tu masa pun nak pukul 8 dah, 2 3 minit lagi nak pukul 8. Siapa ada nak tanya, nak tambah, sila boleh.